teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Indonesia. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan review unboxing sekaligus review tentang hewan baru. Oke, jadi kali ini saya kedatangan hewan baru lagi. Mungkin dihitung sudah berapa banyak sekali hewan-hewan baru yang sudah datang di sini. Ini sebenarnya bukan datang, cuman beli. Jadi bahasanya itu salah kok kata. Oke. Jadi kali ini saya kedatangan hewan baru, jenisnya adalah hewan yang tenggelam. Hewan yang tenggelam ada jenisnya. Mungkin teman-teman sudah banyak sekali yang mau tahu karena memang lagi booming-boomingnya hewan-hewan seperti ini atau hias-hias seperti ini. Apalagi kalau bukan ikan hias. Oke. Kali ini saya kan ikan hias, tapi ikan hiasnya itu tidak ikan hias yang biasa aja. Karena ikan hias itu kalau yang buat kayak ikan-ikan hias yang biasa-biasa seperti itu yang sudah banyak sekali dijumpai di mana-mana itu sudah terlalu biasa. Dalam artian sudah banyak sekali orang yang punya seperti itu. Jadi tidak apa ya? Jadi teman-teman kita tidak semakin nasional ya. Iya. Jadi tidak apa ya, tidak orang lain tidak wah gitu. Kebetulan kita punya ikan hias jenis predator. Ikan hias tapi predator, Yewi. Mungkin teman-teman sudah tahu, bisa mengetahui dari sekarang. Memang ikan hias apa tuh? Belum tahu sih. Ikan hias predator sudah pasti kalau bukan cana. Oke. Cana adalah ikan gabus, tapi ikan gabus yang bukan dari Indonesia. Cana itu dari luar negeri. Jadi enggak boten. Ya. Nah, kalau yang di Indonesia itu namanya ikan gabus. Bentuknya hampir sama seperti ikan gabus, cuma hanya saja kalau cana itu dia ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning, merah. Komen akeh lah. Ini cana-cana jenis ini sangat banyak. Untuk harga relatif dari ukuran dan jenisnya. Kalau ukuran masih kecil, masih ukuran 6 cm itu masih murah loh, paling enggak di bawah 100.000 itu. Nah, kali ini boleh lihat teman-teman. Oke. Saya kedatangan hewan ini hijau, ini adalah sirup. Bukan. Ini adalah apa ya, obat. Obat. Jadi kalau stres. Jadi kalau ikan itu seumpama kita bawa dari tempat penjualan plus ya. Jadi seumpama kita membeli ikan tempatnya jauh itu harus benar-benar kita perhatikan masalah airnya, karena ikan itu mudah stres. Ketika kita bawa seperti dia goyang-goyang ini, dia akan stres mabuk. Ibarat seperti orang lah, orang kalau naik mobil yang nggak biasa terbang-ambing bisa minta. Nah, gitu pula dengan ikan. Jadi ini adalah obat agar ikannya itu tidak stres ketika dia. Ini dengar itu adalah suara-suara suara-suara hewan juga, hewan yang datang tamu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita kedatangan dua cana. Ini jenisnya adalah RSWS. Oke, jenisnya itu apa ya, RSWS red strip white spot. Nah, jenisnya adalah strip merah dengan area putih. Artinya strip merah dengan dominan putih bobi. Karena ini masih ukurannya masih 6 cm, jadi kita masih belum tahu warna-warna warnanya keluarnya itu ini maksudnya. Nah, warna metune. Nah, keluarnya itu nanti hasilnya seperti apa kita belum tahu. Karena memang masih kecil sekali, masih ukuran 6 cm itu. Masih kurang lebih inilah. Itulah. Oke, enggak usah lama-lama lagi teman-teman. Kita akan buka saja. Cek. Kita akan coba buka ya. Ini langsung wow. Kita mesti nalinnya gini loh. Tarik. Hah? Tinggal ditarik. Ini tarik. Oh. Oh, ini tak tarik. Oke. Dan sudah terbuka, Bos. Set. Ini dia.
itu ya, itu ada dua. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu ada dua, satu dua, oke, satu dua, itu dua, satu dua, satu dua, satu dua, set. Oke, ini ada dua. Kita akan masukkan seairnya. Oke, kita akan masukkan seairnya. Kita taruh di situ, bos. Oke, kita geser dulu ini. Saya di sini aja. Hah? Bukan di sini. Oh. Oke, kita akan tuang pelan-pelan. Ini akuariumnya. Ini akuariumnya nih. Hmm. Jadi kalau mau ini harus, sebenarnya harus pertama adalah kita jadikan satu dulu airnya. Kita jadikan satu dulu airnya, terus kita tunggu apakah dia itu langsung keluar atau tidak. Di tengahkan. Hah? Di tengahkan. Di bos. Di sini. Hai bos. Hmm. Hai bos, putar balik bos. Satu keluar. Dua keluar. Oke. Sudah. Jadi seperti itu. Bisa dilihat di sini, bos. Ini masih kecil sekali. Masih belum terlihat itu. Satunya lagi mana itu? Beli. 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 Oke. Karena sana itu hewannya itu sangat agresif, jadi ketika ditaruh tangannya dia bisa atraksi. Jadi lebih baiknya kita tutup dengan streaming, bos. Oke, itu burung. Ini. Oke, jadi seperti ini cara menutupnya. Cara menutupnya, sekarang tutup tuh gue. Terserah sama teman-teman. Teman-teman mau pakai tutup pakai apa, tutup botol atau tutup apa, terserah. Yang penting sana aman, tertutup, tidak lompat. Atasnya kita ganjel apa tuh? Ya. Atasnya kita ganjel ini, bos. Atasnya kita ganjel ini. Biar enggak apa? Biar enggak lompat, biar enggak minggat. Kena tikus loh. Karena ini sebenarnya masih kurang, harusnya tuh yang lebih berat lagi. Batu, oh. Batu. Ini, bos. Kita kasih ganjel batu. Nah, ini kan lebih aman, bos. Nah, wis aman nih. Jadi daya tekannya lebih kuat. Wis ora bakal minjat. Oke, teman-teman, jadi seperti itu review sekaligus unboxing sekaligus review hewan cana, ikan cana. Teman-teman bisa tahu kalau cara masukkan seperti itu. Terus teman-teman yang pengen cana, langsung saja cari sendiri di area kalian, tulis saja cana area mana, terus langsung ketemu. Karena ini masih apa ya? Booming. Cana itu masih booming. Dari ukuran kecil yang besar masih booming. Jadi teman-teman kalau pengen cari aja sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jadi kita sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like di channel ya. Di like ya. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.